Kembali di iNews Siang bersama saya Stefani Patricia dan Pram Senjaya. Pemirsa memanfaatkan waktu ngabuburit dengan sesuatu yang berguna, diantaranya dengan mengunjungi Museum Sejarah Islam di Wisata Transera, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, pemirsa, pengunjung di sini bisa belajar serta mengenal dan memahami artefak dalam pameran peninggalan Rasulullah SAW. Warga antusias mendatangi Museum Sejarah Islam yang berada di Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di dalam Museum Sejarah Islam, para pengunjung dapat melihat benda-benda bersejarah peninggalan para nabi dan para sahabat-sahabatnya. Sebanyak 35 benda bersejarah peninggalan Rasulullah seperti cincin, sandal, serta pedang sahabat-sahabat Nabi dipamerkan dalam museum tersebut. Selain itu, di Museum Sejarah Islam juga dipamerkan tongkat Nabi Musa yang dapat membelah Laut Merah saat dikejar Fir'aun. Selain itu, para pengunjung juga akan diputarkan film sejarah Islam serta diberikan edukasi agar lebih mengenal sejarah Islam lebih dalam lagi. Museum Sejarah Islam ini hadir di Bekasi hingga berakhirnya bulan Muharram. Nabi Lut merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim dan terkenal dengan perilaku seks. Nah, Stefani dan juga pemirsa, ini untuk melihat langsung barang-barang peninggalan Nabi, apa saja yang ada di Museum Sejarah Nabi, pemirsa, sudah bersama kami rekan kami Ayah Nufus di sana. Halo, selamat siang rekan Ayah, boleh ajak kita lihat apa saja yang ada di Museum Nabi Muhammad kali ini. Baik, selamat siang Pram, Stefani dan juga pemirsa. Dan saat ini saya ingin mengajak Anda langsung untuk melihat koleksi-koleksi yang ada di Museum Sejarah Islam ini, yang mana jika Anda lihat di layar kaca memang ada sekitar 35 koleksi benda bersejarah yang ada di sini, yang mana ini didominasi dengan pedang-pedang yang terdiri dari pedang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dan juga para nabi, yang mana diantaranya ini mulai dari Abu Bakar Siddiq, kemudian juga Umar bin Khattab, kemudian juga Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat nabi lainnya. Dan selain pedang begitu, Stefan dan juga pemirsa, saya juga ingin mengajak Anda untuk melihat di sini juga dipamerkan ada surat Rasulullah, yang mana ini merupakan surat yang dikirimkan oleh Rasulullah ke para raja di Timur Tengah, salah satunya yaitu Raja Romawi. Selain surat ini, saya juga ingin mengajak Anda, tadi saya katakan bahwa di museum ini tidak hanya benda-benda bersejarah dari peninggalan Nabi Muhammad SAW saja, namun juga jika Anda lihat di sebelah sini juga dipamerkan sorban dari Nabi Yusuf alaihissalam yang terkenal dengan ketampanannya. Dan selain itu juga, Pram, Stefani dan juga pemirsa, saya ingin mengajak Anda untuk melihat ini ada salah satu yang menarik juga, yakni sandal dari Nabi Muhammad SAW yang jika dari penilaian saya ini ukurannya juga cukup besar jika kita bandingkan dengan ukuran manusia normal saat ini, begitu. Jika tadi saya bertanya kepada pihak pengelola yang ada di sini, sandal ini sendiri aslinya ini terbuat dari kulit sapi. Dan untuk menanyakan langsung secara detail dan lebih lanjut terkait dengan museum ini, begitu Pram dan juga Stefani, saya akan berbincang langsung dengan General Manager yakni Pak Zaki di sini. Selamat siang Bapak, boleh diceritakan nggak Pak, apakah benda-benda koleksi yang ada di sini ini asli atau bagaimana Pak? Baik, benda-benda yang ada di Museum Sejarah Islam Transera Waterpark itu replika lisensi dari Turki. Kalau asli ada Turki, di Museum Top Cafe. Jadi ini adalah replikanya. Di Asia Tenggara hanya dua, di Malaysia dan di Indonesia. Alhamdulillah adanya di Museum Sejarah Islam Transera Waterpark. Oke, baik. Untuk replikanya sini diambil dari mana Pak? Kita buat langsung dari Turki juga dan juga dari Indonesia, tapi ini skalanya 1:1. Jadi mirip dengan yang aslinya barang-barang ini. Jadi para pecinta Rasulullah yang kangen dan rindu sama Rasulullah, datanglah ke Museum Sejarah Islam di Transera Waterpark. Kita bisa melihat sejarah-sejarah perjuangan Rasul dan sahabat-sahabatnya. Oke, baik. Harapannya apa nih Pak Satoi ke depannya untuk seluruh umat muslim maupun non-muslim yang berkunjung ke museum ini? Alhamdulillah. Kita berharap sekali di bulan suci Ramadan kita ambil keberkahan ya. Kita ambil yang bermanfaat, apalagi bulan suci Ramadan ini. Nah, buat pengunjung ataupun masyarakat Indonesia pada umumnya dan warga bekas Jabodetabek yang ingin mengenal perjuangan Rasulullah dan sahabatnya, datanglah ke Museum Sejarah Islam. Karena lengkap di sini bagaimana Rasulullah dan sahabatnya berjuang untuk mensiarkan agama Islam. Dan juga tidak hanya untuk Muslim, non-Muslim ada juga di sini. Karena apa? Di sini kita ada sejarah juga mengenai pedang yang diberikan oleh Kaisar Cina.
Rasulullah dan sahabatnya berdakwah ke Cina, diberikan pedang oleh kaisar Cina. Dan alhamdulillah kaisar Cina menjadi Islam setelah bersahabat dengan sahabat Rasulullah. Baik, tadi saya juga melihat selain pedang ada tongkat-tongkat. Boleh diinfokan Pak lebih detail terkait dengan tongkat-tongkat apa saja yang ada di sini Pak? Baik, kita ada tongkat Rasulullah, ya, tongkat ini dipakai untuk sholat Rasulullah ya, dan juga ada busur panah, itu juga hadiah dari kaisar Cina pada saat Sa'd bin Abi Waqqas, sahabatnya Nabi Muhammad, berdakwah ke Cina. Dan di sebelah kita ini adalah pedang kebanggaan Rasulullah, Al-Matur. Ini luar biasa, ini adalah peninggalan ayahanda Rasulullah, berikan kepada Rasulullah Al-Matur juga. Dan tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Mbak Aya mengenai handa Rasulullah ya. Dan juga yang penting lagi di sini, anak-anak sekolah apalagi usia dini itu belajar edukasi. Kita akan putar film pemutaran sejarah Islam dari 25 nabi sampai sejarah Nabi Muhammad pada saat lahir sampai dengan wafatnya. Jadi saya rasa ini penting sekali untuk belajar edukasi mengenai sejarah Islam, apalagi di bulan suci yang bulan penuh keberkahan. Manfaatkan waktu dengan baik, datanglah ke Museum Sejarah Islam. Baik, terima kasih Bapak Zaki atas informasinya. Nah, Pram, Stefani dan juga pemirsa, memang museum ini dapat menjadi referensi Anda, khususnya di bulan suci Ramadan ini untuk mengisi waktu kosong menjelang berbuka puasa. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Aya Nufus melaporkan langsung dari Museum Sejarah Islam di Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.